Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana wa allimna ilma. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد يا الإخوة, الحمد لله dihimpunkan oleh Allah SWT pada malam Jumaat ini meneruskan syarah kitab Fiqhun Nafs karangan Syekh Dr. Yahya Al-Yahya Hafizahullah. Dan kita telah pun sampai kepada bab yang ke-30, dan insyaAllah kita akan masuk juga kepada bab yang ke-31 sekiranya ada masa insyaAllah, iaitu berkenaan dengan Al-Ghibah, dan bab yang ke-31 berkenaan dengan An-Nifaq. Sebelum daripada itu, 29, kita telah pun baca berkenaan dengan satu bab berkenaan dengan Al-Ma'asi, maksiat-maksiat yang pelbagai rupa, pelbagai bentuk, yang datang daripada hasutan syaitan, yang datang daripada nafsu yang ingin memisungkan kita daripada jalan Allah SWT dan Rasulnya. Tujuan daripada kita mengenali-mengenali perkara yang tersebut supaya kita mengambil hadar, supaya kita mengambil tindakan berhati-hati dan cermat, supaya dalam pembersihan jiwa kita ini kita tidak terpalit dengan perkara yang kita kotor tersebut, sama ada kita tahu ataupun tidak tahu. Ada orang tak tahu benda itu haram, maka sebab itu dia perlu mengetahui benda-benda yang haram supaya dia menjauhi perkara-perkara tersebut. Kita masuk kepada bab Al-Ghibah. Qala Al-Ghibah, definisi ghibah ini ialah seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dzikruka akhak fima yakrah, kamu sebutkan tentang saudara kamu iaitu orang Islam. Tidak semesti saudara itu adik-beradik. Saudara yang dimasukkan sini saudara ad-din, al-ukhuwah fid-din, laisa fin nasab faqat, ya, bukan dalam nasab semata-mata, tetapi lebih kepada agama. Kita sebutkan berkenaan dengan sesuatu yang tidak disukai oleh kawan kita, walaupun benda itu ada pada dia, walaupun benda yang tidak disukai itu dia buat, dia lakukan, kita sebut, maka itulah ghibah. Sekiranya tak ada, kita sebut pada orang tu, orang tu tak buat pun, maka itu namanya buhtan, itu pembohongan, pendustaan. Baik, al-ghibah ini tuan-tuan, pengharamannya jelas dalam Al-Quran Al-Karim, seperti mana dalam sebutkan Allah Ta'ala firman, ya ayyuhallazina amanu la ya ayyuhallazina amanu macam mana, la yaghtab ba'dukum ba'da, macam mana ayat dia, la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan mengumpat seorang kamu dengan seorang yang lain. Sukakah sekiranya kamu, ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi, sukakah sekiranya kamu, salah seorang kamu, memakan daging saudaranya yang lain? Sudah tentu kita tidak suka makan daging saudara kita. Yuhibbukum yaqulahi akhi maitan, saudara kita dah mati, kita makan daging dia, sudah pasti kita tidak suka. Jadi itu perumpamaan kepada orang yang mengghibah kawan dia sendiri, mengghibah saudara seagama dia, umpama dia makan daging kawan dia yang telah meninggal dunia. Baik, di sini disebutkan daripada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan kafaratu man ghatabtahu an tastaghfir lahu, ya, kafarah, bagi kafarah ni penghapus dosa, bagi siapa-siapa yang telah kamu umpat dia,
ya, yang kamu umpatinya, maka hendaklah kamu memohon keampunan Allah Ta'ala untuk dia. Ya, nak padamkan dosa kita mengumpat tu, siapa yang kita umpat? Fulan bin Fulan. Maka, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah Fulan bin Fulan yang kita umpat itu. Ha, ya? Itu antara kafarahnya. Ha? Baik, nanti kita tengok adakah disyaratkan. Kita tengok bagaimana pemahaman salaf Abdullah bin Mubarak dan Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu an dalam menyebutkan hal ini. Adakah perlu dia menyebutkan kepada kawan dia, ceritakan balik bahawa semalam aku telah mengumpat engkau, jadi aku minta maaf kepada engkau. Perlu ke tidak? Tidak perlu. Nanti kita tengok. Jadi Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa kafarah bagi orang yang mengumpat kawannya ialah dengan dia mohon keampunan untuk kawan yang diumpat itu. Baik, kemudian berkata Hasan Al-Basri radhiyallahu an rahimahullah taala, wallahi demi Allah, lal ghibatu asra'u fi dinil mu'min min al-akilati fi jasadih. Demi Allah, dikata sesungguhnya ghibah itu terlebih sangat cepat dalam merosakkan agama seorang mukmin berbanding satu penyakit yang ada yang sedang memakan jasad dalam jasad dia. Satu penyakit yang ada dalam jasad dia sedang memakan tubuhnya. Apa penyakit tu yang biasa orang kata cepat, iaitu sakit apa? Kanser. Makan, tiba-tiba stage 3, kemudian 4, kemudian meninggal. Tapi dikata di sini, ghibah ini lebih cepat merosakkan agama seorang Islam, seorang mukmin, berbanding satu penyakit yang ada dalam diri dia yang sedang makan jasad dia dan tubuh dia. Ini Hasan Al-Basri rahimahullah. Kemudian berkata Bakar bin Abdullah rahimahullah ta'ala, إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلْ مُوَكَّلًا بِعُيُوبِ النَّاسِ nasiyan li'aibihi fa'lamu annahu qad mukirabih. Apabila engkau melihat seorang lelaki dia sibuk menjadi tukang cakap, juru cakap berkenaan dengan aib-aib manusia yang lain, fulan bin fulan semalam pergi, sebutlah apa yang dibuat oleh fulan bin fulan, fulan bin fulan semalam, anak fulan bin fulan semalam, pagi tadi, petang tadi, cerita dengan orang kerjanya. Apa dia istilah orang kita hari ni? Membawang. Kerjanya membawang. Jangan main-main. Membawang hari ini boleh membawa kepada kematian. Bukti dah ada baru ni 2-3 hari lepas. Akhirnya orang tu ditikam. Dibunuh sebab hari-hari dia asyik perli menyindir depan, di belakang kita tak tahu. Sampai termasyur. Boleh jadi benda itu tidak dilakukan oleh dia. Satu tohmahan semata-mata, satu gurauan, tapi kadang-kadang sehingga menyebabkan orang tidak sabar, tidak tahan, menyebab akhirnya membawa kepada satu dosa yang lebih besar, iaitu membunuh jiwa seorang Muslim yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi kesan dia sangat-sangat besar, khususnya sekiranya kita membawang para ulama. Kesannya kepada agama sangat besar. Bila kita mengghibah fulan bin fulan, orang biasa pun besar dosanya. Orang yang ada kedudukan dalam masyarakat lebih besar. Sebab menyebabkan manusia yang lain yang sebelum itu mendengar kuliah dia, yang sebelum itu mempelajari ilmu daripada dia, yang sebelum itu mengambil manfaat fatwa daripada dia, tiba-tiba hari ini menjauhkan diri, hari ini membenci, hari ini tidak suka, dan bukan kepada dia seorang, bahkan kadang-kadang sampai kepada asatizah-asatizah yang lain pun dia tak suka. Menyebabkan dia lari jauh daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukankah itu kesannya sangat besar kepada agama? Jadi perlu berhati-hati apabila kita bercakap tentang maruah seorang Muslim, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Idza ra'aytumur rajul muwakkalan bi'uyubin nas, kalau kamu melihat seorang lelaki sibuk bercakap tentang aib manusia, nasiyan li'aibi, kemudian dia lupa aib dia sendiri, tak sedar dia serupa je benda itu juga yang dibuat, fa'lamu, ketahuilah, annahu mukirabih, sungguhnya dia tertipu dengan dirinya sendiri. Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia tidak berdosa. Dia rasa dia tidak melakukan kesalahan. Sedangkan yang disebutkan tentang orang-orang tersebut, tentang fulan bin fulan, benda yang sama juga dilakukan oleh dia. Kenapa dia tidak membawang diri dia sendiri? Kenapa dia tidak muhasabah diri dia sendiri supaya dia stop di lisan dia
tutup mulut dia daripada menceritakan aib manusia yang lain kepada kawan-kawan yang lain. Qala al-Ahnaf bin Qais rahimahullah, ma dhakartu ahadan bisu'in ba'da an yaquma man 'indi. Ya. Ba'da an yaquma min 'indi, bukan man 'indi. Ya. Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah sebut, aku tidak sebut seorang pun manusia dengan suatu keburukan selepas orang tu bangun daripada majlis aku. Tengah duduk sembang-sembang, nak hentam pun masa itulah. Bila dah bangun, dia tak sebut benda yang buruk tentang fulan bin fulan. Kalau di depan, orang tu boleh pertahan diri. Orang tu boleh sebut, tak sebenarnya semalam kau nampak macam tu, tapi sebenarnya keadaan aku terpaksa. Jadi dia betulkan situasi yang disangka buruk, yang disangka keadaan itu tidak baik oleh orang-orang yang tertentu yang melihatnya dalam keadaan tidak sedar baik. Qala al-Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali rahimahullah kata, ya, inna dhikral fasiq bima fihi liyuhadhdhiruhu an-nas mashrutun biqasd al-ihtisab wa iradati an-nasiha daf'an lil-ightirar bih. Faman dhakara ahadan min hadha as-sinf tashaffiyan lighaydhihi aw intiqaman li nafsihi أو لنحو ذلك من الحظوظ النفسانية فهو آثم. Apa Imam Ghazali kata? Imam Ghazali kata, siapa-siapa yang sesungguhnya, mana-mana orang yang sebutkan kefasikan seseorang yang ada pada diri orang tersebut, liyuhadhdhiruhu an-nas, supaya dia memberi warning, memberi amaran kepada orang yang lain, jangan ikut kefasikan fulan bin fulan, dia boleh tapi dengan syarat, masyrutun biqasd al-ihtisab, dengan syarat hendaklah dia tujuan dia untuk mendapatkan pahala daripada Allah Ta'ala, tujuan dia nak kan ihtisab, nak hisbah, dan kemudian hendak bertujuan untuk nasihat orang tersebut dan manusia-manusia yang lain, supaya daf'an lil-iqtirar bih, supaya jangan terpengaruh dengan kefasikan fulan bin fulan, walaupun dia hebat, walaupun dia tidak pernah ditangkap, walaupun dia sentiasa dibersihkan daripada dosa-dosa dia dan daripada jenayah dia, jangan terpengaruh. Kita kata orang tu jahat, nak bagi tahu bahawa jangan hampiri dia, jangan ikut-ikut dia. Tu, ya. Faman, dan maka yang macam tu tak apa. Yang macam tu tak apa. Orang tu memang fasik teruk sangat, dia zahirkan kejahatan dia, dia buat orang macam-macam, dia fitnah orang macam-macam, dia buat segala jenis kejahatan. Kita sebut nama orang tu depan kawan-kawan kita dengan tujuan supaya jangan ikut dia. Dengan tujuan supaya jangan dekati dia, takut-takut nanti kita terpengaruh. Itu tujuan, dan untuk mendapatkan kata Allah Ta'ala, faman dhakara ahadan min hadha sinf tashaffiyan, siapa-siapa yang sebutkan kefasikan kejahatan seseorang yang seperti yang demikian tadi, dengan tujuan untuk apa, menyembuhkan kemarahan dalam dirinya, dia bergaduh dengan orang tu, orang jahat tu, kemudian disebutkan kejahatan orang itu kepada kawan-kawan yang lain, awintiqaman linafsi, ataupun dengan tujuan untuk memenangkan dirinya, dengan tujuan untuk menangkan diri dia, dengan sebab berlaku sesuatu krisis antara dia dan orang tersebut, awlinahwidhalik, ataupun yang seumpama dengannya, minan huzuh nafsi, daripada perkara yang melibatkan hati, fahuwa athim, maka dia telah berdosa, maka dia telah berdosa. Kemudian su'ila Bishr bin Harith rahimahullah, amman yaghtab an-nas yakunu adlan. Bishr bin Harith ditanya tentang orang yang mengumpat manusia, adakah dia masih adil, adakah dia masih dianggap seorang yang adil. Mengumpat orang ni hari ni berlaku, dulu pun berlaku, zaman tabi'in pun berlaku mengumpat. Tetapi kebanyakan zaman dulu dengan hari ini beza. Zaman dulu mengumpat sebab nak masuk dalam bab jarah wa ta'dil, sebab nak nilai sesuatu hadis sahih ataupun tidak sahih. Jadi diorang terpaksa mengumpat tersebut. Fulan, macam mana pandangan kau? Ibnul Hay'ah macam mana? Sekian. Bukhari macam mana? Nilai sekian orang ni macam ni. Orang ni boleh percaya tapi dia sadukun wahim, boleh dipercayai tapi dia kadang-kadang bela-bela ada waham, kadang cakap macam ni, kadang cakap macam ni, jadi hadis dia begitu. Itu umpat di kalangan para ulama,
yang terlibat dalam bidang jarah wa ta'dil. Kita hari ini sibukkan diri kita dengan jarah wa ta'dil juga, tapi bukan dalam bidang hadis. Ya? Kita sibuk tahzir orang, tahzir kawan-kawan kita yang tidak sependapat dengan kita. Kita warning dia, kononnya untuk memelihara akidah ataupun pemahaman sahabat-sahabat kita daripada yang kita anggap salah itu tadi, kononnya. Tapi rupa-rupa kadang-kadang yang kita anggap salah itu sebenarnya belum tentu salah. Yang kita anggap salah itu rupanya belum tentu salah, sebab dia masih berada dalam luang lingkup khilaf yang dibenarkan oleh syariat, masih dibenarkan oleh syarak. Baik, adakah orang itu adil? Qala la. Yang mengumpat orang ini dia tidak adil. Idza kana mashhuran bidzalika fahuwa alwadhi. Bahkan sekiranya dia dikenali sebagai orang yang mengumpat, maka dia adalah orang yang hina. Bukan sekadar tak adil dah, bahkan dia menjadi orang yang wadhi', hina. Qala Abu Sinan Al-Maliki rahimahullah. Idza kana talibul ilmi la yata'allam aw qabla an yata'allam mas'alatan fid din yata'allam alwaqi'a fin nas mata yaflah. Dia kata kalaulah seorang penuntut ilmu, dia tak belum sempat nak belajar pun menuntut ilmu, baru daftar, ya? Ataupun sebelum dia menuntut ilmu, dalam menuntut satu-satu masalah ilmu dalam agama, tiba-tiba dia belajar dulu apa jarah orang, dah belajar dulu bercakap tentang aib orang, bercakap dulu tentang ghibah kepada orang-orang yang tertentu, bilakah dia akan berjaya? Maka bilakah dia akan berjaya? Belum habis belajar satu masalah, dia sudah pandai mengribah. Dia sudah pandai menilai, oh ustaz tu macam ni sikit, ustaz tu macam ni, ni macam ni, ustaz tu hebat, yang ini kurang hebat, yang itu ribah lah tu. Baik, bilakah dia akan berjaya? Wa kana la yatakallam ahadun fi majlisihi. Dalam majlis Abu Sinan Al-Maliki ini, tak ada seorang pun yang bercakap sebutkan nama orang-orang yang tertentu untuk ghibah. Fa idza takallam, kalau ada anak murid dia yang bercakap, nak sebut nama fulan bin fulan dalam majlis, dia akan tegah atau stopkan orang tu dan akan diamkan orang anak murid yang demikian. Maka dia akan tegur. Nah, kita dalam tengah sengah masing-masing tiba-tiba, stop, udah. Tu dah masuk ghibah dah tu. Siapa yang berani? Tengah syok minum kopi kan? Sembang ini. Cukup. Sambung lagi, kita bangun. Wah, syadid ustaz ni. Keras kata keras pula. Tapi sebab kita nak jaga pahala kita supaya jangan disedekahkan kepada orang yang deribah tu. Supaya jangan habis amalan-amalan salah kita diberikan secara percuma kepada orang yang deribah. Nanti kita tengok. Qala qila lirrabi' bin Husaim rahimahullah. Dikatakan kepada Rabi' bin Husaim, kami tak pernah melihat engkau ini ghibah orang. Mana raka taghtabu ahadan? Qal lastu an hali radiyan hatta atafarraq li dhammin nas. Dia kata aku ni tak ada masa. Aku dengan diri aku sendiri pun aku tak rasa puas hati. Maknanya banyak benda, kesalahan aku, kelemahan aku yang perlu aku perbaiki, sampai aku ada masa untuk mencari kelemahan orang dan mengeji manusia dan meribah manusia. Jadi lebih baik aku buat koreksi kepada diri sendiri, tengok balik apa kesalahan, apa kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum kita mencari-cari ataupun menyebutkan aib dan kelemahan orang lain sehingga sampai kepada apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasul, iaitu ghibah. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah wasifan syaykhuhu Abdul Wahab al-Anmati. Ibn al-Jawzi rahimahullah, dia gambar, diceritakan tentang guru dia bernama Abdul Wahab. Kan, dia kata, kana ala qanun as-salaf. Guru aku ni, dia kata, guru saya ini sebiji ikut undang-undang salaf soleh. Kif? Macam mana? Lam yusma' fi majlisi ghibah. Kamu tak akan dengar dalam majlis ilmu dia, dalam majlis semang-semang dia. Bila sebut majlis ni, apa-apa pertemuan, apa-apa perbincangan, apa-apa sama ada ilmu ataupun munakasyah ataupun
jilsah itu dipanggil majlis, tak, kamu tak akan dengar dalam majlis dia ada riba. Jadi kanun salaf, undang-undang salaf, tak akan ada riba dalam majlis dia. Susah tu. Jadi tak seronok. Senyap je hari ni. Pasal apa? Jadi tak seronok. Cuba kalau membawang, seronok. Seronok. Baik. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah, kam afsadat al-ghibah min a'malis salihin. Berapa banyak ghibah ini, kejahatan ghibah ini telah merosakkan amalan-amalan orang yang saleh. Dengan sebab ghibah rosak amalan dia. Rosak amalan dia. Wa kam ahbathat min ujuril amilin. Berapa banyak apa nama? Pahala-pahala orang yang beramal saleh juga telah dihapuskan dengan sebab ghibah. Wa kam jalabat min sakhati rabbil alamin, dan berapa banyak dengan sebab ghibah ini menyebabkan mendatangkan kemurkaan Tuhan sekalian alam, Allah Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, jangan sampai ini nasihat kepada diri saya yang pertama dan kepada sahabat-sahabat semua yang ada di sini dan yang melihat rakaman ini. Mudah-mudahan kita berjaya menjauhi sifat ghibah ini yang sangat ditakuti oleh as-salaf. Qala al-Bukhari rahimahullah. Imam al-Bukhari rahimahullah sebut, dia kata, aku harap, aku bertarju an alqallah wala yuhasibni wala yuhasibuni an ightabtu ahadan. Aku harap aku bertemu dengan Allah Ta'ala, mati bertemu dengan Allah Ta'ala, dan aku tidak dihisap dalam bab ataupun bahagian mengghibah orang. Maknanya aku tak ada satu kesalahan pun bertemu Allah Ta'ala. Kenapa engkau, bila tanya, kenapa engkau ghibah fulan bin fulan? Qala al-Dhahabi rahimahullah ta'liqan. Kemudian Imam Al-Dhahabi rahimahullah, dia bagi komentar kepada apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Tengok, dia kata, arju, dia kata, aku harap aku dapat bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan tak ada satu kes pun disabitkan kepada aku tentang bab ghibah, jenayah ghibah. Al-Dhahabi rahimahullah kata, bagi komentar kepada kalam Al-Bukhari, dia kata, sadaqa rahimahullah, benarlah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari. Jangan kata berharap, memang betul dah dia akan bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan tidak ada satu ghibah pun. Baik, man nazar ila kalamihi fil jarh wa ta'dil. Siapa-siapa orang yang belajar ilmu hadis jarh wa ta'dil, meneliti, menekuni kalam-kalam Imam Al-Bukhari dalam bab jarh wa ta'dil ini, alima wara'ihi fil kalam fil nas. Dia akan tahu, akan menyedari bagaimana wara'nya Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam menilai manusia dan dalam bercakap tentang satu-satu manusia. Wa insafihi fi man yudha'ifuhu, dan bagaimana insafnya dia dalam melemahkan orang. Dia kata ani dha'if, insaf betul. Dia nak cakap dha'if tu memang dah dha'if betul, baru kata dha'if. Ya, fa innahu akthara ma yaqul, kebanyakan dia akan cakap macam mana, munkar hadha rajul, munkarul hadis, orang ini hadis dia, kata-kata dia munkar, teruk. Sakatu anhu, ulama diam tentang dia. Fihi nazar, ada beberapa benda, ada beberapa perkara tak kena setakat tu. Wa nahwi dhalik, wa qalla an yaqul, sikit sangat kamu akan dengar Imam Bukhari nilai seorang perawi, dia kata fulanun kadzab, melainkan memang betul-betul kadzab. Ya, baik, tapi jarang-jarang kamu akan lihat Imam Bukhari nilai seseorang perawi sebagai al-kadzab, atau kana yata'ul hadith, ataupun orang ni membuat hadis-hadis palsu. Baik, jadi kena hati-hati dalam mengungkung orang. Kadang betul dia baca hadis palsu, tapi sebenarnya dia tidak sedar bahawa itu hadis palsu. Jangan terus kata dia ni pereka-pereka hadis. Dia ambil daripada kitab sebenarnya, tapi dia bukan ahli, bukan orang yang mampu untuk menilai suatu hadis sahih, hasan ataupun daif ataupun maudhu'. Jadi dia bersangka baik dengan penulis kitab, penulis buku yang itu kebetulan ada itu sahaja pada dia, dan dia ingin sebarkan kebaikan, tujuannya baik. Ya? Tinggal lagi kadang-kadang dia terlepas. Jadi jangan bermudah-mudah kata orang ini pereka hadis palsu, orang itu sekian. Kadang memang ada yang jenis macam tu, alhamdulillah, okay, fine, tak apa. Tapi kadang-kadang takut orang itu bukan dalam kategori yang kita sebutkan, maka dengan itu telah masuk dalam ghibah. Qala al-Bukhari rahimahullah, maktabtu ahadan qat mundhu alimtu anna al-ghibah tadurru ahluha. Al-Bukhari rahimahullah kata, aku tidak pernah
ghibah seorang manusia pun selepas aku mengetahui bahawa ghibah ini memudaratkan pelakunya. Dia akan memudaratkan pelakunya. Biasa akan jadi balik kepada kita. Ha? Kita kata orang tu pemalas. Memang pemalas pun. Tunggu seminggu, dua minggu, tiga minggu. Malas tu datang dekat kita. Ini banyak tajrubah ini telah berlaku. Disebutkan oleh para ulama. Kita kata orang ni kuat tidur. Memang betul pun dia kuat tidur. Sebut pada orang dua tiga orang yang tak tahu jadi tahu. Akhirnya Allah Ta'ala uji balik dengan apa yang kita sebutkan, ghibahkan orang tu, kita jadi kuat tidur. Dia segar bergurau. Dia segar bugar. Ha? Jadi mana kita nak? Macam mana kita nak? Ila baik. Qala Abu Asim An-Nabil, maghtabtu musliman mundu an alimtu anna Allah harrama al-ghibah. Aku tak pernah ghibah seorang muslim pun selepas aku mengetahui Allah Ta'ala haramkan ghibah. Ghibah ini Allah Ta'ala haramkan kepada siapa? Orang mukmin, orang Islam dengan orang Islam. Kalau kita ghibah orang kafir, boleh tak? Ha? Boleh. Tak masuk. Tak ada masalah. Jadi kalau nak bawang, bawang orang kafir. Orang yang bukan Islam. Tapi jangan orang Islam. Jangan orang Islam. Kita pelik. Kita dengan tu nampak Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah sallam, nabi kita ini. Walladzina ma'ahu asyidda', orang-orang sahabat-sahabat yang bersama dengan Nabi sallam ini, mereka ini asyidda'u 'alal kuffar. Keras dan tegas dengan orang-orang yang kafir. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang, merendah diri, bertolak ansur sesama orang Islam. Hari ini kita lihat terbalik. Sifat ini tidak ada pada sahabat-sahabat kita hari ini, orang Islam ni pada zaman kita. Dengan orang kafir merendah diri, ruhama, berkasih sayang, berlembut, bertolak ansur dan sebagainya. Dengan orang Islam, Masya Allah. Dengan orang Islam, terbalik. Seolah-olah tidak ada tautan ukhuwah, din ataupun akidah antara dia dengan sahabat yang Islam tadi. Walaupun sahabat yang Islam tadi itu melakukan dosa-dosa besar. Ya, baik. Qala Abdullah bin Mubarak rahimahullah, qultu li Sufyan al-Thawri. Abdullah bin Mubarak kata, aku bercakap dengan Sufyan al-Thawri. Ma ab'ada Abu Hanifah anil ghibah. Dipuji siapa dia? Imam Abu Hanifah. Siapa yang puji? Abdullah bin Mubarak. Puji senior dia yang telah meninggal pun pada tahun 150 Hijrah, tapi dia sempat hidup zaman Imam Abu Hanifah. Dia kata betapa jauhnya Imam Abu Hanifah daripada ghibah. Ghibah dengan Abu Hanifah tu jauh sangat. Ha? Tak lekat. Baik. Ma sami'tuhu yaghdabu aduwan. Aku tak pernah dengar dia mengghibah satu musuh dia. Ha? Orang Islam. Qala Sufyan, wallahi Sufyan al-Thawri. Kemudian dia jawab, wallahi wa aqal min ayyu sallita ala hasanatihi ma yuzhibu biha. Dia tu orang yang paling cerdik, yang tidak mungkin akan ditewaskan oleh seseorang untuk diambil kebaikan, untuk orang tu ambil kebaikan dia lalu diambil bawa pergi. Kita ribah orang ni, orang tu ambil kebaikan kita diam-diam. Orang ni yang tak ada belakang, tak ada depan kita ni, kita fulan bin fulan, kita ribah dia, orang tu diam-diam dapat pahala kita. Abu Hanifah cerdik. Dia tak nak sampai jadi macam tu. Sebab tu dia menjauhkan diri daripada ghibah. Taib. Sebelum pada tu kita dah pernah sebut kan, kathirul kalam, orang yang banyak bercakap. Ya. Kesan dia sangat besar kepada agama dan maruah dia. Orang yang banyak cakap. Jadi antara orang yang paling banyak bercakap, mula-mula cakap yang harus, harus lagi, harus lagi, kemudian lagu sikit, makruh, kemudian sampai kepada yang haram. Kemudian sampai yang kepada yang haram. Dia dah tak ada idea dah nak cakap apa. Habis dah semua topik. Pukul 3 pagi dah. Daripada lepas Isyak. Akhirnya saya cakap, cari orang. Tukar satu topik ke satu topik. Lepas ekonomi, politik. Lepas politik, agama. Lepas agama, cerita pasal maruah orang. Cerita pasal kelemahan orang. Qala Tauf bin Wahab rahimahullah, dakhaltu ala Muhammad bin Sirin waqad ishtakaitu faqal ka'anni araka shakiyan.
Dia kata aku pergi bertemu dengan Muhammad bin Sirin, Ibn Sirin, ya, pengarang kitab Tafsirul Ahlam. Dia kata, kemudian aku mengadu kepada dia tentang sakit aku. Kemudian dia menjawab, ka'anni araka syakin, aku nampak seolah kau ni sakit, teruk sangatlah. Qultu ajal, ya betul, aku sakit. Qala, Ibn Sirin pun cadangkan pada orang ni, idhab ila fulan at-tabib, kamu pergi jumpa doktor sekian-sekian-sekian. Dia pun beri gambaran doktor tu duduk kat sini sekian-sekian tu, pakar dan sebagai. Tiba-tiba dia kata, sumakal idhab ila fulan, tak, kau jangan pergi kat dia, pergi kat seorang lagi doktor. Fa innahu atabbu minhu, doktor seorang lagi ni dia lebih pakar lagi banding yang first tadi tu. Ha, sumakal. Kemudian tiba-tiba dia kata, astaghfirullah, astaghfirullah azim, aku rasa aku telah jatuh dalam riba. Ya, dia nak gambarkan benda yang real, benda yang, tapi dia takut sekiranya itu pun dah masuk dalam riba. Dia rasa aku rehat, aku rasa aku telah sampai jatuh kepada riba. Ini wara', bagaimana wara'nya Muhammad Ibn Sirin rahimahullah. Ya? Baik, kemudian Sa'id Ibn Jubair qala, la yadu ahadan yaghdab indahu. Sa'id Ibn Jubair rahimahullah, dia tidak akan tinggalkan, tak akan benarkan seorang pun buat ghibah di samping dia, duduk dengan dia, tak akan, tak akan ada orang yang ghibah, kerana dia akan larang dan tegur. Qala rajulun lil Fudail bin Iyad, seorang lelaki berkata kepada Fudail bin Iyad, inna fulanan yaghtabani, fulan min fulan ni mengumpat aku, meghibah aku. Faqal, kemudian Al-Fudail bin Iyad kata, qad jalaba lakal khair jalban, dia ni telah membawa kebaikan kepada engkau dengan limpahan kebaikan yang banyak. Jadi jangan takut, jangan rasa marah, tak apa, biar, jangan nak berdendam, jangan nak balas ribah dia, sebab dia bawa pahala kepada engkau. Orang yang ribah kita, dia telah beri pahala dia kepada kita. Qala Muhammad bin Sirin, kunna nuhaddathu anna akthara an-nas khataya afraghuhum li dhikri khataya an-nas. Kami mengisahkan, menceritakan zaman kami ni saling bercakap bahawa orang yang paling banyak salahnya ialah orang yang paling banyak masa dia untuk menyebutkan kesalahan-kesalahan manusia, ya. Ada masa ruang yang banyak untuk disebutkan mencari kesalahan orang lain. Qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, man arada an yaslam min al-ghibah fal yusaddu an nafsihi bab dhunun. Siapa-siapa yang nak selamatkan diri dia daripada melakukan apa tadi, umpatan ataupun ghibah, maka hendaklah ditutup dalam diri dia pintu sangkaan. Sangka yang macam mana? Sangkaan yang buruk. Sangkaan yang baik tak apa, husnudhan tak apa, matlub. Lakin su'udhan, tak, tutup. Sangkaan yang buruk, tutup. Kalau dia nak selamat daripada jatuh kepada ribah, melakukan umpatan, jadi jangan bersangka buruk dengan orang. Satu, faman salima minadhan, siapa-siapa yang sejahtera diri dia daripada sangkaan yang buruk, salima minat tajassus, dia akan selamat daripada buat tajassus, daripada mencari-cari, dengar-dengar berita orang, korek-korek, ya, Google, cari maklumat dulu dia bagaimana, hari ini kenapa jadi macam ni, mesti ada kelemahan dia dulu, apa sebab dia taubat, cari-cari-cari, ya. Wa man salima min at-tajassus, orang yang tak cari-cari salah orang ni, ha, dia akan salima min al-ghibah, dia akan selamat sejahtera daripada dosa ghibah. Kemudian qala Abdullah bin Barak li Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, at-taubatu min al-ghibah an tastaghfir liman ightabtah. Abdullah bin Mubarak cakap kepada Sufyan bin Uyainah, dua-dua ulama, dua-dua ulama hadis, dua-dua thiqah, dua-dua popular, ya, dua-dua hebat, ya. Baik, dia kata taubat daripada ghibah ini, mengumpat orang ni, ialah engkau minta ampun kepada Allah Ta'ala untuk fulan yang kamu umpat itu. Tastaghfir liman ightabtahu, qala Sufyan. Kemudian Sufyan dengar macam tu, dia kata, tak jadi, tak cukup tu. Bahkan engkau kena minta ampun kepada dia terhadap apa yang kau kata, minta halal. Ha?
raya baru ni aku ngutuk engkau, nampak macam poyo je naik ke motor besar, ha? Kemudian dah tak nampak orang, dah, aku hon pun tak nampak, lambai pun tak nampak, aku kata engkau ni sombong. Sufyan al-Thawri kata kena cakap. Baik, Allah bin Barak kata apa? La la tu'zihi marratain. Tak, tak perlu pun. Jangan engkau sakiti dia dua kali. First tadi engkau dah riba dia, sakit dia. Tiba-tiba kau nak ceritakan pula kat dia, dia tahu lagi sakit. Ya? Ha, takut dia, bila dah dia tahu, dia tak maafkan pula. Ha? Ada orang macam tu. Jadi kalau beraya, lebih kurang minta halal lah. Apa-apa dulu salah-salah, tak kira lah apa, tak payah cerita detail-detail, tak payah lah. Ha? Minta halal saja, minta saya beritahu. Melainkan benda yang melibatkan apa nama harta, melibatkan harta duit yang kita ambil dengan cara yang zalim, itu kena beritahu supaya dihalalkan betul. Itu tak jadi kalau kita curi duit dia, kita kata kira halal lah semua ya. Sedangkan yang dicuri tu banyak, kalau dia tahu pun dia tak akan halal. Kena bagi tahu dan kena minta halal betul. Kalau dia kata apa kata kau bayar sikit-sikit, bayarlah sikit-sikit, barulah betul jadi taubat. Baik. Qala Yahya ibn Abi Kathir rahimahullah, yufsidu an-nammam wal kadzdzab fi sa'atin ma yufsidu as-sahir fi as-sana. Dia kata orang yang tukang adu domba ini dan pendusta, tukang cerita, pembawa cerita bohong ni, dia akan merosakkan manusia dalam tempoh satu jam, dalam tempoh satu masa yang lebih sangat singkat, yang tidak mampu dilakukan oleh tukang sihir melainkan dalam tempoh setahun. Ha? Tukang sihir nak rosakkan orang, kan rosakkan orang, sihir orang ni, nanti jin tu kata siapa yang buat? Jiran sebelah. Udah bergaduh dengan jiran sebelah. Tapi nak jadi macam tu, makan masa bertahun, kadang setahun, kadang 6 bulan. Tapi orang yang namam ini, sekejap je melagakan orang ni. Sebab yang cakap ni bukan jin, yang cakap ni manusia. Manusia yang kita sangka dia mencakap betul, rupa-rupa dia menipu, dia menyimpan permusuhan dengan kita dan orang lain, nak melagakan kita, maka rosak ukhuwah di kalangan orang Islam. Qala al-Imam Malik rahimahullah, adraktu bihadil baldah, yakni al-Madinah, aqwaman laysa lahum uyub. Dia kata aku pernah hidup, pernah jumpa dengan satu kaum, beberapa kaum di bumi Madinah ini. Ha? Mereka ni tak ada aib. Mana tak jumpalah kesalahan. Orang-orang baik belaka. Ya, fa'abun nas, tiba-tiba mereka ini apa nama? Mengumpat orang, mencela orang, mencari salah orang. Fasarat lahum uyub. Maka tiba-tiba mereka ini yang asalnya baik tadi dah ada benda yang tak baik pada diorang. Yang diumpat orang tu kena balik pada dia. Wa adraktu bihadhil baldah aqwaman, dan aku sempat hidup dalam bumi Madinah ini, bertemu dengan orang-orang, bertemu dengan kaum-kaum yang mereka ini banyak aibnya, banyak salahnya, banyak dosanya. Akan tetapi sakatu an uyubinas, tapi diorang tak bercakap pun tentang kelemahan-kelemahan, tentang dosa-dosa orang lain. Fanusiat uyubahum, maka Allah Ta'ala lupakan orang daripada bercakap tentang aib mereka. Lupa. Orang sangka baik, orang dia diam. Sebab apa? Sebab dia tak sibuk hal orang lain. Sebab dia tak sibuk mencari salah orang ataupun dengan mengibah orang. Baik. Kemudian bab 31 berkenaan dengan an-nifaq. An-nifaq ada dua bahagian. Satu nifaq al-akbar, satu lagi nifaq al-asghar. Nifaq akbar ini dinamakan sebagai nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi, munafiq i'tiqad. Nifaq al-asghar dinamakan sebagai nifaq amali. Nifaq perbuatan, munafiq perbuatan. Baik, nifaq i'tiqadi ini, munafiq i'tiqad ini, mukhrijun minal millah, keluar daripada agama. Apa dia? Menzahirkan iman, menzahirkan amalan saleh, dalam masa yang sama dia menyimpan kebencian dan permusuhan kepada agama Allah Ta'ala, kepada orang-orang yang beriman, kepada Nabi SAW. Dia tak zahirkan. Ha? Ni keluar daripada agama, murtad. Ya? Dosa besar. Mukhrijun minal millah.
Yang ini yang Allah Ta'ala kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik, munafik kat situ ialah munafik yang i'tiqadi. Fid darkil asfali minan nar, duk celah bawah sekali dalam api neraka, lebih teruk lagi berbanding orang kafir. Sebab bahayanya lebih bahaya lagi berbanding bahaya orang kafir. Orang kafir zahir permusuhan dia. Kita tahu, oh ni orang kafir. Dia, kita tahu dia tak suka dengan Islam. Tak apa. Tapi yang ni duduk sebelah kita, semayang sebelah kita, baca Quran sama kita, qiyamulail sama, tapi rupa-rupanya dia sangat bermusuh dengan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia membawa perpecahan, lalu dia membawa propaganda, melaga-lagakan orang, memecah belahkan masyarakat dan menyebarkan fitnah-fitnah yang begitu banyak tanpa disedari oleh orang yang tidak mengetahuinya. Baik. Sebab itu nifaq al-i'tiqadi ini, munafik i'tiqad ini sangat-sangat bahaya, ya, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Itu nifaq i'tiqadi. Kemudian nifaq amali ataupun nifaq munafik kecil, dia termasuk dalam dosa besar. Termasuk dalam dosa besar tetapi tidak mengeluarkan pelakunya daripada agama. Ya. Dia termasuk dalam dosa besar tapi tidak mengeluarkan daripada agama. Maka ini tanda-tandanya banyak. Ha? Asal iman masih ada. Dia tak benci pun dengan agama. Dia tak benci dengan Allah. Dia sayang tapi dia melakukan dosa. Tapi dia melakukan dosa. Dan ciri-ciri ini seperti disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Alamatul munafiq thalath. Idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumin khan. Wa idza tumina khana. Dalam satu riwayat lain disebut wa idza khasam, idza khasama fajara. Tanda munafik empat dalam dua hadis. Satu, apabila dia bercakap dia berdusta, menipu orang. Apabila dia berjanji dia mungkir janji. Apabila dia beri amanah dia khianati. Dan apabila dia bergaduh dia melampau-lampau. Apabila dia bertengkar, orang bertengkar, dia bergaduh-gaduh, merajuk, okeylah tak apalah, sehari dua hari tiga hari. Lepas tu salam balik, kawan balik. Tak, dia 10 tahun bantainya. Melampau. Terkena sikit, terlanggar sikit je, tak sengaja pun. Terlanggar pakai apa? Motor kita terlanggar calar sikit dia punya kereta. Apa dia buat? Dibakarnya motor kita. Melampau lah tu. Apabila bergaduh dia melampau, ya. Orang caci sekali je kat dia, maki dia sekali, dia keluarkan ayat 100 makian, melampau, ya. Itu tanda-tanda orang munafik. Siapa-siapa yang berterusan dengan ciri-ciri tersebut, takut-takut dia akan membawa kepada munafik i'tiqadi. Ya, takut-takut sampai nanti membawa kepada i'tiqadi, ya. Jadi yang inilah munafik, amali inilah yang ditakuti oleh para sahabat, ya. I'tiqadi tak, diorang jelas clear sayang Allah Ta'ala dan Rasul. Sebab itu Umar tanya kepada Hudzaifah, adakah aku ni orang munafik, aku termasuk dalam senarai orang munafik tak, wahai Hudzaifah, beritahu aku dan sebagainya, ya. Bahkan seorang sahabat Nabi SAW, dia bagi tahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia mengadu bahawa kita ini bila duduk dengan Rasulullah SAW, kita akan rasa takut Allah Ta'ala, kita akan rasa khusyuk, kita akan rasa ada taqwa, ada iman. Kemudian idza asafna al-ahl az-zawja wal-dira, apabila kita bercampur dengan isteri, anak-anak dan orang kampung, dah hilang daripada kita ketakwaan, dah kita jadi lain. Kita ini munafik. Menangis dia. Menangis. Kemudian Abu Bakar pun sokong, dia kata betul, aku pun rasa macam tu, lalu sama-sama jumpa Rasulullah SAW. Baik, mengadukan hal tersebut. Baik, kemudian tengok siapa nama dakhala. Yang pertama, du'ya Abu Wa'il ila walimatin. Abu Wa'il dijemput hadir ke walimah, majlis walimah, majlis perkahwinan. Fara'a la'abin. Sampai kat tempat kahwin, kenduri kahwin, dia nampak orang sedang main apa? Muzik. Fakharaj, kemudian dia keluar daripada majlis, tinggalkan. Sambil tinggalkan dia kata, waqal sami'tu Ibnu Mas'ud yaqul, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-ghina'u yumbitun nifaq.
ghina ini, nyanyian ini akan menumbuhkan sifat munafik dalam jantung hati. Kama yambutu al-ma'u al-baqal. Seperti mana air dimenumbuhkan benih, biji benih. Bila letak air, biji benih, kita siram air siram hari, ditumbuh. Demikianlah al-ghina, demikianlah nyanyian. Baik. Menyebabkan dia keluar daripada majlis. Hari ini boleh kata tak ada orang yang berani keluar daripada majlis yang ada nyanyian. Konsisten terus, confident makan, bertambah-tambah pula, segar dia, sihat. Tapi ulama' dulu dah. Ulama' dulu bukan kata nyanyian, kompang sambil marhaban tu kompang, patah balik dia. Dah sampailah, patah balik. Tak datang, tak masuk. Tanya sebab, hentikan dulu tu, baru aku datang makan. Tapi kita tengok waraknya. Yalah, mungkin adalah orang sekarang yang warak yang kita tak, yang kita belum jumpa ataupun belum nampak. Baik. Dakhala Abu Mas'ud ala Hudzaifah ibn al-Yaman faqal ahid ilayya qal awalam ya'tika al-yaqin aw awalam ya'tika al-yaqin. Kata Abu Mas'ud, dia bertemu dengan Hudzaifah, dia kata wasiatkanlah kepada aku sesuatu, nasihatkan aku sesuatu. Hudzaifah kata, belum datang kepada engkau keyakinankah? Tak cukup yakin lagi kah engkau dengan agama ini? Qala bala. Qala bala. Bahkan aku yakin, tapi aku nak juga nasihat. Fa inna ad-dhalalah. Lalu Hudzaifah kata, fa inna ad-dhalalah haqq ad-dhalalah. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benar kesesatan itu ialah an ta'rif ma kunta tunkir. Iaitu kamu tahu benda yang engkau ingkari, kamu tahu benda yang engkau benci, benda yang engkau, yang diharamkan ke atas engkau, tapi engkau lakukan. Wa tunkir ma kunta ta'rif, dan kamu mengingkari suatu benda yang engkau ketahui daripada kebaikan tetapi engkau tidak melakukannya. Wa iyyaka wattalawun fi dinillah. Hati-hati jangan sampai engkau berwarna-warni dalam berpegang kepada agama Allah Ta'ala. Maksudnya jangan bermuka-muka dalam pegang agama Allah Ta'ala. Fa inna dina Allah wahid. Agama Allah Ta'ala ini satu. Jangan sekejap kata begini, sekejap kata gitu. Jumpa orang tu kata halal, jumpa kita kata haram. Jumpa orang ni lain pula kata makruh. Berubah-ubah agama dia, pegangan dia. Jumpa kelompok yang rasa ni ikut-ikut orang, ikut angin. Goyang ke kanan, dia goyang ke kanan. Tumbang, dia pun tumbang. Baring-baring. Tak. Kita ada pegangan dan prinsip kita berdasarkan kepada ilmu yang berpaksikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Baik, syatsu ila Hudzaifah radhiyallahu anhu mal munafiq. Ditanya apa tu munafiq? Qal alladhi yasiful islam wala ya'malu bihi. Munafiq, orang munafiq ni sebenarnya ialah orang yang pandai bercerita tentang Islam, menggambarkan Islam, mengajarkan Islam, tapi dia tidak beramal. Allah SWT. Ya. Ni kena pada semua yang ada ilmu agama. Yang paling kena berhati-hati ialah ustaz-ustaz. Termasuklah saya. Saya lah orang pertamanya yang mengajarkan agama kepada orang sedangkan kita tidak beramal dengan apa yang kita ajarkan. Itulah munafik. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu al-munafiqun fiikum al-yawm syarrun min al-munafiqin alladhi kanu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik kamu pada hari ini lebih buruk daripada munafik pada zaman, yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qulna ya Aba Abdillah, wa kaifa dhalik? Macam mana yang demikian? Kenapa kau cakap macam itu? Qal inna ulaika kanu yusirruna nifaqahum. Zaman Nabi dulu tu diorang sembunyikan munafik diorang, tak declare pun. Tapi hari ini mereka mengiklankan, menzahirkan kemunafikan mereka. Tak seolah-olah tak jadi rahsia, sudah tidak jadi rahsia munafik mereka itu, kebencian mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hari ni ramai tak? Ni kita hidup zaman ini ni. Ramai tak? Ramai. Semua orang bercakap. Jelas-jelas menzahirkan maksiat dia. Buat perkumpulan, buat pesta arak, minum arak, pesta seksual LGBT, pesta itu, pesta ini. Siapa yang berani bercakap? Diberi ruang pula. Yang menegur dikatakan sebagai syadid.
tidak ada toleransi dalam agama, keras dalam pegangan, sampai bila kita nak amar ma'ruf nahi munkar? Sampai bila kita nak amar ma'ruf? Jangan sampai. Ada ulama terkejut. Macam duduk satu kampung, didengar orang riba, kemudian dia pun keluar, dia kata, aku tak tahu macam mana kampung ini boleh turun hujan. Aku tak tahu sebab apa. Sepatutnya tak turun hujan. Kita takut-takut nanti Allah Ta'ala turunkan bala bencana kepada kita. Ya. Idza kathura al-khabath, Nabi kata, apabila banyak orang yang buruk, orang yang jahat, takut-takut ke situ ditimpakan musibah ataupun bencana oleh Allah Subhanahu, azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Qila Ibn Umar radhiyallahu anhu, inna nadkhulu ala umaraina. Kami ni masuk pergi berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kami, fanaqulul qaul. Lalu kami sebutkan satu pandangan sekian. Nah, bila ditanya kami jawab sekian. Ni zaman sahabat ni. Yang masuk tu mungkin tabi'in. Fa idza kharajna, apabila kami keluar daripada istana pemimpin, daripada rumah pemimpin, daripada majlis pemimpin, qulna ghairahu. Kami berubah kata-kata. Dah tak sama macam tadi. Tadi kita kata halal. Yang ini haram sebenarnya. Tapi terpaksalah cakap halal. Baik. Qal, apa Ibn Umar kata? Kunna na'udu hadha ala hadir Rasulullah SAW an-nifaq. Kami anggap benda tu pada zaman Nabi SAW itu adalah munafik. Depan cakap lain, belakang cakap lain. Munafik lah tu. Tak kira walaupun depan pemimpin. Sebab tu ada hadis Nabi SAW, qulil haqqa walau kana murran. Cakap yang benar walaupun dia pahit. Yang pahitnya macam mana? Pahit kalau kita sembang depan orang tak apa, orang biasa-biasa, kawan-kawan kita, tak jadi pahit, jadi gurau je. Yang pahitnya bila ada cakap dengan orang yang tu, yang zalim, dengan pemimpin yang ada kuasa, yang tidak suka kepada syariat, apa nama, sunnah-sunnah Nabi SAW yang tertentu. Itu kita kena cakap walaupun kita rasa kepahitannya nanti selepas daripada kita bercakap yang benar. Itu qala Ibrahim An-Nakhi rahimahullah, kanu yakrahun at-talawun fid din. Zaman kami dulu, mereka membenci orang yang bermuka-muka berwarna-warni dalam agama. Sekejap jadi gitu, sekejap jadi mengkarung, sekejap jadi katak, sekejap jadi gitu. Tak. Qala Abu Hatim at-tajassus. Tajassus ini termasuk dalam pecahan munafik. Kama anna husnul dhann min syu'abil iman. Seperti mana bersangka baik ini termasuk dalam pecahan-pecahan iman, salah satu daripada pecahan iman. Qala al-Fudail bin Iyad, al-mu'min qalilul kalam kathirul amal. Orang mukmin ini sifat dia kurang bercakap, banyak beramal. Tak banyak cakap, buat kerja. Itu orang mukmin. Wal munafiq aksu dhalik. Orang munafik ni lawan pada tu. Cakap banyak, komplain pandai, buat terti, kerja tak ada. Kerjanya mengkritik, kerjanya cari salah orang. Kemudian jadi pada kita sesuatu, mula-mula dia jadi. Ni sebab kerajaan lah ni. Ni sebab pemimpin ni lah. Ni sebab menteri ni lah. Ni sebab orang ni lah. Sebab dia tak salah langsung. Dia tuju pada orang. Kritik, kempen, apa nama, bangkang, cakap, semua sekali. Buat, tak ada. Kerja, tak ada. Bila suruh, baru tak reti. Qala al-Fudail bin Iyad, min alamatil munafiq an yafrah idha sami'a bi'aibi ahadin min aqrani. Tanda orang munafik ialah apabila seorang itu gembira bila dia dengar aib kawan dia. Oh, dia suka. Oh, macam tu ya. Oh. Sepatut dia sedih. Dia sedih. Dan dia sembunyikan aib kawan dia tu. Jangan disebarkan. Tak. Dia suka, gembira, kemudian dia tukang sebarkan. Ya, itu khianat kepada kawan. Itulah munafik. Baik. Qala al-Hasan al-Basri, kanu yaqulun minan nifaq ikhtilaful lisan wal qalb. Zaman kami dulu kata bahawa orang antara munafik ialah apabila lisan dia tak sama dengan hati dia. Ikhtilafus sir wal alaniyah. Berlainan kalau dia duduk seorang-seorang dengan dia duduk dengan orang ramai. Dan juga berlainan apabila dia masuk dan apabila dia keluar. Munafik. Ya? Ada orang sebelum dia landing daripada kapal terbang, tutup aurat semua. Sebab dia datang daripada negara dia. Dia kenal kawan-kawan dia. Tadi baru lepas, bye-bye,
saudara mara dia, mak ayah dia, bertudung tutup, cantik. Bila dah nak landing, dia masuk toilet, toilet apa nama aeroplane, jadi orang lain, tukar jadi orang lain. Ha? Pakai seluar pendek, dedahkan aurat, sekian-sekian. Orang yang duduk, bila dia ambil tempat sebelah tu, Mak Saleh, Mak Saleh ni kata, eh ni ada orang, ni tempat orang lain, bukan tempat kau, tempat kau tempat lain. Nah, inilah tempat aku, tadi orang lain. Tadi yang duduk dengan aku tadi lama, orang lain, tutup penuh, bukan kau. Ha, nak kata macam mana? Ni talawun ni, lain. Ha? Jadi tukar jadi mengkarung. Ha? Baik. قال الحسن البصري رحمه الله والله ما أصبح على وجه الأرض مؤمن ولا أمسى على وجهها مؤمن إلا وهو يخاف النفاق على نفسه وما أمن النفاق إلا منافق. Tak ada seorang pun yang rasa selamat daripada diri dia, rasa selamat sejahtera daripada sifat munafik, melainkan dia itu sendiri munafik. Tak ada seorang mukmin pun ya, bangun pagi kemudian bangun petang, waktu pagi atau waktu petang atas muka bumi ini, melainkan dia akan rasa takut dalam hati dia daripada satu sifat, iaitu sifat munafik. Orang mukmin begitu sifat dia. Aku ni betul ke mukmin ni? Aku rasa aku ni ya. Aku rasa aku ni pura-pura. Aku rasa sekian. Siapa-siapa yang rasa dia sejahtera, selamat daripada munafik, sebenarnya dia munafik. Ini Hasan Al-Basri rahimahullah beri peringatan kepada orang mukmin, orang Islam, yang kita mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang disebutkan oleh mereka, kalam-kalam mereka, kata-kata mereka dan perbuatan para sahabat tabi'in dan salafus salih. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bacakan, yang baik daripada Allah SWT, segala salah dan silap daripada kelemahan anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau macam tadi lah, kalau orang tu fasik, orang yang memang kaki buat jahat, dia tak sembunyi-sembunyi pun, yang itu kita boleh warning, kita boleh sebut nama. Dia ada beberapa keadaan yang dibenarkan untuk kita ghibah. Tapi pun keadaan dalam macam tu pun ada di kalangan ulama salaf yang takut-takut lagi. Maksudnya masih berhati-hati. Kalau boleh, sebab tu Imam Al-Ghazali tak syarat, boleh sebut, tapi dengan syarat bukan dia nak menangkan dendam dia ataupun dia nak jatuhkan orang ni ataupun dengan sebab tak, tapi dengan sebab untuk supaya orang apa nama berhati-hati daripada dia, itu boleh ya. Sebab tu ada beberapa tempat disebutkan oleh para ulama yang dibenarkan riba, antara di hadapan hakim bila kita jadi saksi, antaranya juga apabila kita ditanya tentang untuk orang yang nak calon calon isteri, orang ni macam mana kena bagi tahu. Tak ada kita, orang tu tak ada, tapi kita bagi tahu apa kelebihan dan kelemahan dia supaya nanti perkahwinan ini kekal, supaya tak menyesal. Kahwin dengan kaki pukul payah. Macam tu. Wallahu a'lam.